Mana baju raya korang? Macam kena bersiap dulu je macam ni. Ha, korang pernah dengar Donas Challenge tak? Tak sure lah. Macam pernah dengar tu, Pia. Okey, apa kata kita buat tapi dengan lagu raya? Macam best je. Okey, jom. Baiklah, dalam 3, 2, 1. Aku rekod video ni pakai Vivo V19. Phone ni memang ada kamera yang hebat untuk rekod video. Wow. Okey, dah siap pakai baju raya ni. Lepas ni nak buat apa? Tak tahu nak pergi beraya dengan korang. Tapi masing-masing jauh. Nampaknya kita kena beraya macam ni je lah. Sekarang kan dah zaman digital. Orang kata virtual raya. Genius. Idea yang bagus sebenarnya, Wanda. Tapi nak beraya ke rumah siapa ni? Ha, rumah aku. Semua ada makanan raya kan? Memang betul. Tapi jangan cakap nak beraya depan laptop. Ambil je makanan tu dulu. Cepat-cepat. Okey. Okey. Okey, sekarang cuba tunjuk kat kamera. Korang makan apa? Pia makan sate. Sedapnya. Wanda pula? Wanda makan kuih raya je ha ni. Fazli makan apa? Fazli makan nasi impit yang Mak Fazli buat ni. Sekejap Fazli, bukan tadi kau dah post dah makan macam-macam ke? Ni makan lagi sekali. Banyak tanya pula kau ni, Fahim. Kau makan apa? Alah, aku biasa-biasa je ni lah makanan aku. Cuba tengok ni. Banyak weh. Nampak sedap. Sedap tu. Lawa juga kamera kau ni. Kamera ni memang lawa weh. Sekejap, aku nak tanggap gambar lagi. Lepas aku bagi kat korang. Gambar Fahim. Mestilah. Kalau korang nak tahu, phone ni ada dua lensa kamera swafoto, 32 megapiksel dengan 8 megapiksel. Kamera utama dia pula digabungkan dengan 4 kamera 48 megapiksel lensa utama, 8 megapiksel lensa sudut ultra lebar, 2 megapiksel lensa makro dan 2 megapiksel lensa bokeh. Vivo V19 ni memang sesuai untuk korang yang suka bergambar sebab memang difokuskan untuk fotografi. Fahim, skrin dia besar tak? Sebab Wanda tengah cari phone yang skrin dia besar. So, bila tengok movie tu, best je. Skrin dia besar. Dia pakai saiz 6.44 inci. Panel Super AMOLED Ultra OLED screen lagi. Fahim, tadi kan Wanda nampak video Fahim kat Instagram. Nampak clear and tak gegar pun. Even sambil jalan. Pakai monopod stabilizer Dia pakai Vivo V19 lah, Wanda. Dekat telefon ni, memang ada fungsi ultra stable video dan juga selfie. So, memang nampak stabil dia punya kamera. Cantik. Okey, memang cantik lah beri kata. Okey, bagi aku 2 minit jap. Aku nak pergi charge bateri je. Lupalah nak charge semalam. Semalam? Semalam. Ini Vivo V19, okey. Bateri dia besar. Saiz dia 4500 mAh tau. Sembang dulu. Aku pergi charge jap. Okey. Tahu tak? Apa jadi semalam? cepatnya charge. Phone ni support pengisian pantas flash charge 2.0 33W. Dalam masa lebih kurang 30 minit je dah boleh guna balik dah. Laju juga. Wow, hebat. By the way, share lah gambar raya korang kat sini. Lagi Fahim, Wan suka kalau bergambar-bergambar ni. Apa fungsi menarik yang lainnya ada? Yang menariknya, telefon ni dia ada fungsi smart camera yang boleh mencadangkan posisi subjek ketika mengambil gambar. Dia boleh mengesan subjek yang ingin ambil gambar seperti bangunan, pokok, makanan dan banyak lagi. Lepas tu, kalau nak selfie macam waktu sekarang ni yang dah gelap ni dan malam ni kan, dia ada fungsi super night selfie yang mana ia menyertakan fungsi flash di dalam skrin pada tahap maksima. So, hasil gambar menampakkan seakan menggunakan cahaya daripada lampu studio. Kesehingga pun kurang. Cantik kan? Cantik-cantik. Kemudian, kalau korang nak tahu, phone ni boleh laraskan bokeh sama ada sebelum atau selepas gambar diambil. Macam ni.
Fungsi mod kecantikan pada Vivo V19 ni juga ada banyak. Macam-macam boleh buat. Contohnya, tona warna kulit boleh diubah. Yang gelap tu boleh jadi putih. Malah yang gemuk tu boleh jadi kurus. Tengok aku, yang tembam ni aku laras je sikit, terus jadi kurus, terus handsome. Kan hebat tu kamera Vivo V19 ni. Tadi masa tengok gambar, kau guna kamera sudut terlebar kan? Patutlah luas macam gambar kau. Haa, telefon ni ada fungsi super wide angle. Jadi boleh muatkan lebih banyak subjek dalam satu gambar. Untuk rakaman video pula, korang boleh rakamkan video portrait. Tak semua telefon ada fungsi ni tau. Fahim, berapa Fahim beli phone tu? Satu je. Betul-betul lah Fahim. Haa, bagi korang yang berminat dengan Vivo V19 ni, ia dijual pada harga RM1,699 je. Kalau nak beli, boleh dapatkannya melalui laman rasmi Vivo ataupun pengedar-pengedar rasmi mereka. Bagi setiap pembelian Vivo V19 ni dan beberapa peranti Vivo yang tertentu, korang berpeluang untuk memenangi hadiah bernilai sehingga RM100,000. Salah satunya adalah kereta Perodua Beza sebagai hadiah utama. Dan mana-mana peranti Vivo yang dibeli berpeluang menerima pulangan tunai 100% sebagai hadiah tempat pertama. Buat pembelian sekarang dan terangi raya korang dengan Vivo V19. Oh. Korang ni tak baca amans ke? Bacalah, cuma saja nak suruh Fahim tu bagi tahu untuk semua pengikut amans. Selamat Hari Raya, maaf Zahir dan Batin daripada kami di Amans. Vivo.